mana batangnya ini? Ini sudah mencapai 7 meter dari batang indukan, terus ke atas 3,5 meter. Sampai turun ke sini. Nah, ini sudah mencapai tanah. Nah, di sini kita harus melakukan pemotongan. Pemotongan sehingga ini nanti akan menggantung, dan sisa batang pucuk ini bisa kita jadikan bibit. Seperti ini contoh. Kita lakukan pemotongan di sini. Nah, nih. Jadi ini bisa kita jadikan bibit yang baru. Nah, itu seterusnya. Kita lakukan pemangkasan ini untuk memacu pertumbuhan bunga, untuk pembuahan, sekaligus untuk agar nanti tunas muda itu keluar lebih besar batangnya. Tanaman ini sudah mencapai 1 tahun lebih, jadi sehingga sudah wajib kita lakukan pemangkasan. Kita lihat ini sebenarnya sudah terlambat ya untuk melakukan pemangkasan, namun tidak ada istilah terlambat. Nah, seperti ini ya. Seperti ini kan sudah terlalu jauh. Kita lakukan pemangkasan. Sudah cukup panjang ya. Setelah pemangkasan sudah hampir 2 meter. Itu tidak masalah. Kita punya bibit banyak. Nampak luas pemotongannya ya. Sahabat petani vanila, cara proses pemangkasan vanila.
akan update video terbaru setelah pemangkasan beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, bagaimana perkembangannya dari sisa bekas pemangkasan. Dapat kita lihat ini sama-sama seperti apa nanti bentuknya. Demikian sahabat TV Warna-Warni Dunia, terima kasih atas kunjungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.